Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Nina Tutun di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya guys. Gimana semuanya? Semoga selalu sehat ya, amin. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya guys. Jangan lupa dong subscribe channel saya, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Oke, di video kali ini saya mau membuat resep, yaitu resep untuk membuat rujak sayur guys. Rujak sayur yang terkenal di Indo gitu kan. Nah, ceritanya di Singapura sini saya cari-cari di beberapa restoran Indo itu nggak dapat ya. Mereka nggak ada yang ngejual rujak sayur, adanya gado-gado guys. Jadi saya mau bikin sendiri. So, penasaran kan semuanya? Penasaran? Stay tuned, ikutin terus ya. Nah, ini dia teman-teman bahan-bahannya ya. Di sini saya sudah ada timun ya. Timun. Terus ini lontong, saya bikin sendiri guys. Walaupun ya kecil begini, yang penting lontong ya. Oke. Terus yang pasti kita butuhkan adalah petis ya. Petis udang. Nah, itu kalau kalian yang tinggal di Singapura susah nyari, silahkan cari di Geylang Serai, itu ada pasar Geylang Serai ya. Terus di sini ada air asem, asem Jawa ya. Airnya saya rendam pakai air yang udah matang ya. Terus di sini ada cabe, ada bawang putih yang udah digoreng. Dan juga ada kacang tanah yang digoreng ya. Dipanggang juga bisa. Nah, di sini ada gula merah sama sedikit garam. Ini secukupnya aja ya. Terus di sini ada tempe dan tahu goreng. Dan di sini sudah saya siapkan kangkung ya, kangkung, kacang panjang dan juga kecambah ya yang udah direbus. Oke, bagaimana cara bikinnya? Langsung aja yuk. Oke, jadi pertama-tama kita masukkan ini ya. Saya pakai bawang putihnya satu aja, karena kan cobek saya kecil ya, jadi saya pakai satu, cabai satu, jangan diketawain guys. Saya cuma satu aja ya, nggak mau terlalu pedas. Terus ini ada gula, gula merah ya, sama garam. Oke, sama itu, setelah itu kita masukkan kacangnya ya. Saya suka kacang yang banyak karena nanti sambalnya lebih creamy guys. Oke, sekarang kita ulek dulu ya. Nah, biasanya kalau bisa gagangnya ini jangan dihilangkan ya guys. Jadi biar lebih sedap. Dan di sini saya tidak menggunakan apa pisang kelutuk ya. Karena susah dicari guys, nggak apa-apa. Nggak nemu pisang kelutuk. Oh iya, tadi saya lupa untuk menyebutkan kasih terasi udang sedikit ya guys, separuhnya aja. Ini opsional aja ya, kalau kalian nggak suka ya nggak usah dikasih. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan airnya ya, air asam sedikit aja guys. Saya di sini pakai 3 sendok. Jangan banyak-banyak kan nanti bisa terlalu asin. Apa asem, sorry. Kalau kurang air, bisa tambahkan air mineral ya. Air mastang juga bisa. Nah, setelah itu kita masukkan petisnya. Untuk petis secukupnya ya guys, sesuai selera. Mantap. Nah, kira-kira bumbunya udah seperti ini. Sekarang saya mau bikin ini ya, lontongnya.
Ih, mantep guys. Ini aku bikin dikit-dikit aja ya. Karena lempernya kecil layahnya. Oke, setelah itu kita masukkan tahu. Tangan saya udah bersih ya, don't worry. Tempe. Timun. Ih, mantep guys. Oke, setelah itu. Nah, setelah itu masukkan sayurnya. Kangkung, kacang, juga kecambah ya. Wow, mantap. Sekarang mari kita aduk-aduk, guys. Ini kalau cobeknya lebih gede mah mantap. Pokoknya kita aduk ini, terus kita sajikan ya. Jangan lupa dikasih kerupuk. Mantap. Tinggal disajikan, guys. Mari kita sajikan. Nah, ini dia guys hasilnya. Rujak sayur ya. Rujak petis atau rujak sayur ala Nina Tutun. Mantap guys. Yummy yummy yummy. Ini biasanya bisa dikasih cingur ya, tapi karena saya nggak terlalu suka cingur jadi nggak saya kasih ya. Yummy. Mari kita coba guys. Enak sekali guys. Nah, itu dia guys. Ya, video dari saya resep untuk membuat rujak sayur ya atau rujak cingur, terserah itu opsional aja. Karena saya nggak terlalu suka rujak apa namanya? Cingurnya, jadi saya nggak kasih cingur. Jadi, ya itu tadi ya. Jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan like, subscribe, komen dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.